Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang insya Allah akan senantiasa untuk istiqomah dalam meneladani sosok beliau hingga akhir zaman Insya Allah sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Doni Amir Sagaf dengan tema terdabur Al-Quran Kepada Ustadz, saya silakan. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده معاشر المسلمين Wal muslimat rahimakumullah Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Alhamdulillah segala puji bagi Allah Kita kembali berjumpa di awal bulan Zulqi'dah ini Mudah-mudahan sisa waktu hidup kita yang masih Allah beri ini Betul-betul bisa kita gunakan Bisa kita pakai betul untuk memperbaiki apa-apa yang masih keliru dalam hidup kita menambah apa-apa yang sudah insya Allah sesuai dengan ajaran atau tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita untuk mudik yang sejati atau pulang kampung yang sejati ke kampung halaman kita yang sesungguhnya yakni negeri akhirat. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan curahkan kepada junjungan kita, kudua hasanah kita, yakni Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Semoga kita pun istiqomah, terus belajar, mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau salam, telah ajarkan untuk hidup kita di atas dunia ini. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, uh, beberapa waktu lalu saya khutbah Jumat di Tangerang, di Karawaci itu ya. Nah, Parkir mobilnya di depan SMA 8 Tangerang. SMA 8 Tangerang. Terus saya lihat ada spanduk kayak gini, Pak. Ya, Bapak Ibu. Ini. Spanduknya gede. Ya. Kan di di tempat kita ada sekolah juga tuh. Ada spanduknya gede sekali. Mungkin pokoknya kita dari jauh tuh bisa lihat isi spanduknya begini, mirip seperti ini. Ada foto anaknya murid <tuh> ada namanya. Namanya kebaca dari jauh tuh kebaca namanya. Dan ada tulisan di situ dia masuk perguruan tinggi negeri anu gitu dengan jalur prestasi ya kira-kira begitu ya. Masing-masing beda-beda tuh ada yang perguruan tinggi apa 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 apa. Yang bikin saya merenung saat itu adalah itu kan spanduk gede begitu isinya paling cuma 14 anak. Gitu kan ya cuma 14 anak aja. Namanya, fotonya dipajang di situ. Tapi sebetulnya kan alumni dari SMA 8 Tangerang itu kan banyak sekali dan juga sekolah-sekolah yang lain gitu kan ya. Mungkin ratusan alumninya itu. Tapi dari semua alumni itu yang dibanggakan oleh sekolah cuma 14. Fotonya dipajang, namanya disebut, ya, dapat kemana gitu ya. Hanya 14 orang. Jadi Ramadan yang baru kita lalui ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah sekalian. Ini persis seperti sekolah dia. Cuma singkat aja, diklat gitu kan ya. Makanya saya nggak terlalu setuju kalau kemudian Idul Fitri itu kita menamakannya dengan hari kemenangan. <tuh> Menurut saya nggak terlalu cocok tuh. Ya. Kenapa? Karena yang namanya kemenangan itu kan identik di kepala kita. Habis kelar menang nih udah kelar gitu kan. Habis itu kita kembali lagi ke kehidupan sebelumnya gitu. Padahal maksudnya bukan gitu. Dan kita bayangkan betapa saya merenung di situ di, di waktu ngelihat spanduk itu saya merenung alumni Ramadan nih banyak pak, Iya kan? Alumni sekolah SMA 8 tuh banyak, tiga ratusan mungkin empat ratusan saya nggak tahu udah berapa tuh jumlahnya tuh ya. Tapi yang dibanggakan cuma 14. Alumni Ramadan banyak. Dan saya termasuk alumni yang sudah puluhan tahun, puluhan kali jadi alumni Ramadan. Nah pertanyaan pentingnya buat saya dan juga buat kita tentu saja. Saya termasuk alumni yang mana nih dari Ramadan? Kali ini bahkan sebelum-sebelumnya juga termasuk alumni yang mana? Yang dibanggakan layak ditampilkan gitu ya atau enggak gitu lulus juga sih lulus juga cuma seadanya gitu saya juga membayangkan gini yang lulus seadanya itu kan kesulitan dia mau apply mau cari perguruan tinggi kesulitan ke sana enggak masuk ke sini susah ke sini harganya mahal kesana, susah tapi kalau yang dibanggakan itu sudah jelas masuk sini Masuk sini, masuk sini, masuk sini. Jelas. Gitu. Nah, rupanya Pak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang Ramadan itu ada ekspektasi Allah di situ buat kita itu. <tuh> ada ekspektasinya. Seperti sekolah tadi, 14 anak yang layak dibanggakan tadi, itu mereka bukan pepesan kosong itu. Mereka punya prestasi, makanya dibanggakan, ada prestasinya ada ekspektasi sekolah yang bisa berhasil mereka penuhi. Makanya mereka dibanggakan oleh sekolahnya. Ya, jadi alumni teladan gitu. Nah Allah juga punya ekspektasi loh terhadap kita nih Ramadan itu. Jadi kita masuk Ramadan itu bukan kayak Allah kocok arisan. Yuk masuk Ramadan dia yang ini gak dapat. Bukan gitu ada maksudnya. Itu ada maksudnya. Makanya kita keluar Ramadan ini juga harusnya kita bisa ngaca nanti apakah saya sudah memenuhi ekspektasi Allah atau, atau belum. Gitu. Coba ibu. Ya supaya kita jadi alumni teladan Ramadan itu. Ya, jadi gampang nanti. Ya. Apa ekspektasi Allah? Ini saya langsung cepat saja di sini. Mohon maaf, mungkin bisa bantu di baju ini kita. Biar bisa nyorot. Jadi kalimatnya begini, Pak. Bapak Ibu. Bulan Ramadan ini ya 185 dari surat Al-Baqarah ya. Bulan Ramadan itu begini 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 terus nanti kalau kamu ketemu bulan ini faman bin kumusyahrif aliasum, wajib puasa ya. Kemudian yang nggak bisa puasa di bulan Ramadan harus menggantinya di hari yang lain. Setelah Allah cerita tentang Ramadan, ujungnya ada ekspektasi Allah tuh. Apa ekspektasi Allah? Nah, ini penting sekali kalimat ini dan saya merasa nyesel juga baru sadar akan kalimat ini belakangan. Jadi seolah-olah udah puasa sebulan, udah terawih sebulan, udah kelar. Ya gitu ya, padahal nggak gitu. Ada ekspektasi. Kalimatnya begini. Ramadan itu dan semua eventnya, semua yang terjadi di dalamnya, serta juga kesempatan yang Allah berikan kepada kalian masuk Ramadan itu, itu ada maksudnya. Tuh. Ada ekspektasi Allah di situ. Apa dia? Yuridullah. Allah kepengennya, keinginan Allah dari kalian, makanya kalian dikasih kesempatan Ramadan itu, ada keinginan Allah di situ. Dan by the way Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata-kata ini kalau kita nanti buka tafsirnya, kata-kata keinginan dengan kata-kata perintah itu lebih tinggi keinginan. Itu lebih personal. Kalau perintah itu kan formal. Gitu kan ya? Perintah, saya perintahkan kamu sebagai atasan saya perintahkan kamu. Tapi kalau keinginan itu personal, personal, lengket gitu, dekat gitu. Bukankah kita harusnya lebih lebih ingin memenuhi keinginan yang kita cintai misalkan anak kita minta, ya? Aku pengen dong beli nasi goreng. Wah, itu rasanya akan kita penuhi jauh lebih luar biasa ketimbang sekedar apa yang lainnya. Gitu kan? Ya, nah, jarang sekali Allah menggunakan kata-kata "yuridullah". Keinginan Allah itu jarang. Nah, itu ya, jarang menunjukkan betul-betul ini tinggi. Yuridullah, apa keinginan Allah? Ini menarik kalimat ini yuridullahu bikum ya saya ambil waktu sebentar untuk khusus uh, menggarisbawahi kata-kata bikum bikum itu beda dengan alaikum ya ini nanti akan membuat filosofi berpikir kita tentang hidup ini harus beda pak alaikum itu pak itu adalah sesuatu yang dari luar kita datang ke kita. Misalkan orang di luar, di luar kasih salam ke kita. Misalkan orang di depan. Assalamu Alaikum salam dari saya untuk kamu. Tapi dari luar kita datang ke kita. Tapi kalau bikum bikum itu di dalam kita. Dalam kita. Maksudnya saya ingin garis bawahi kalimat ini, Allah pengen keinginan Allah kamu keluar Ramadan itu di dalam diri kamu. Di dalam diri Anda, bukan di luar ya. Di dalam diri Anda terdapat skill, skill, keahlian. Apa keahlian itu? Untuk menjalani hidup Anda dengan lebih mudah. Yu al yusra. Yuridullahu bikum. Allah pengen di dalam diri kalian terinstall itu, kalau boleh pakai kata-kata itu ya, terpasang, terinstall skill untuk menjalani hidup kalian dengan lebih mudah. Yuridullahu bikum al yusra. Bikum, kalau kalimatnya begini, kalau yuridullahu alaikumul yusro, nah itu berarti dari luar datang untuk kita. Hidup kita jadi mudah, kehidupan kita jadi mudah. Misalkan ada antrian 100 orang, tiba-tiba kita datang. Kalau kita alumni terbaik Ramadan, antrian bubar semua, kita jadi paling depan. Nah itu namanya yuridullahu alaikumul yusro. Gitu ya. Tapi kalau yuridullahu bikum al yusro, itu artinya skill yang ada di dalam diri kita untuk menjalani kehidupan kita dengan lebih mudah. Walaupun belum tentu kehidupan kita jadi lebih mudah. Gitu, Pak. Ini harusnya mengubah seluruh filosofi berpikir kita tentang hidup. Dan kemudahan hidup. Misalkan ada orang begini. Ini minggu depan ada undangan walimatus safar berangkat haji. Ya kan? Lagi banyak nih sekarang orang insya Allah berangkat haji semua. Ustadz mohon doanya ya. Insya Allah saya berangkat haji tahun ini. Oh iya Pak, Alhamdulillah. Mohon doanya mudah-mudahan segala urusan saya di sana dimudahkan Allah. Cakep nih doa, bagus. Minta doa kepada guru-guru kita, minta doa kepada jamaah, diundangin orang wali matu safar, bagus. Pak. Nah, cuma yang harus kita mengerti bahwa yang namanya dimudahkan urusan itu bukan urusan di luar hidup kita. Ini jadi mudah, bukan tiba-tiba antrian gak ada. Waktu kita datang, jadi kita yang depan, bukan tiba-tiba segalanya itu jadi kosong buat kita terus. Kita bukan, tapi bikum di dalam diri kita ada skill untuk bisa melalui kesulitan-kesulitan, ujian-ujian, dan lain sebagainya yang belum tentu jadi lebih mudah itu tapi karena punya skill tadi kita bisa menjalaninya dengan mudah. Itu filosofi yang penting. Kenapa penting? Karena orang kalau berpikir bahwa kemudahan hidup itu di luar dia, gitu ya. Pertama, kalau terjadi dia rentan untuk takabur. Kok semuanya gampang ya? Oh, karena saya lazim sholat malam kayaknya. jadi. Nah, mulai itu bahaya pak. Di sini nggak keluar rombongan itu tapi di sini itu bahaya. Itu spektrum yang sana ya. Spektrum bawahnya itu ya. Jadi ini dua kutub orang kalau berpikir bahwa kemudahan hidup itu di luar, kalau berhasil tak kabur. Kalau nggak berhasil, ah ini luar biasa. Suuzon kepada Allah atau kecewa, mutung. Kenapa ya Ustadz? Saya sudah lazimkan Puasa sunnah, sholat malam, sodako gak kurang. Kurang saya sodako ini. Nah, ini, kenapa kok hidup saya kok susah ya, sulit ya? Kenapa kok kenaknya ke saya ya? Ini ya. kenapa kok dapatnya besar ya? Ini ya. Nah, gitu. padahal bukan begitu konsepnya, gak gitu pak? Gak gitu konsepnya itu. Yuridullahu, bikum, bikum di dalam diri kita, mana contohnya? Uh, banyak sekali. Coba kita renungi manusia paling mulia di alam semesta. Ya ini nabi kita Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling mulia udah gak ada lagi dah di atas beliau tuh gak ada lagi. Bukan hanya manusia, makhluk paling mulia di atas alam semesta ini. Itu nabi kita Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Nah nama beliau bersanding dengan nama Allah. Kurang tinggi apalagi beliau itu ya nama beliau bersanding dengan nama Allah. Coba kita perhatikan, apakah kehidupan beliau jadi lebih mudah? Sama sekali tidak. Beliau ikut perang. Bahkan di perang Uhud itu kalau kita baca sejarahnya kita perhatikan, kita renungi baik-baik, ketancep panah nih di pipi beliau, dibuka ketancep panah ini. Lalu untuk nyabut panah tadi itu karena panah itu kan segitiga tuh ujungnya ya. Untuk nyabut panah tadi itu copot gigi satu beliau, copot pak. Bayangin darahnya, sakitnya luar biasa, gitu ya. Padahal beliau kekasih Allah, makhluk paling mulia di alam semesta. Tapi kehidupannya tidak jadi lebih mudah, tidak. Cuma beliau punya skill tadi untuk menjalani semua itu dengan mudah. Mudahnya di mana? Di sini. Mudahnya di sini, di dalam. Walaupun belum tentu di luarnya jadi lebih mudah. Belum tentu. Allah pengen setelah Ramadan itu. Jadi atau begini, dibalik. Berarti ciri-ciri. Ekspektasi atau alumni teladan Ramadan adalah... Orang yang keluar Ramadan punya skill untuk bisa menjalani kehidupannya dengan lebih mudah. Dengan lebih mudah. Menarik kalimat ini masih lanjut Bapak Ibu. Ya, Yuridullahu bikumul yusro, al yusro. Itu alif lam e, nakiroh ya, dan ma'rifah sekaligus. Ya. Kemudian wala yuridu bikumul osro. Kalimatnya dipertentangkan oleh Allah. Allah pingin kalian hidup punya skill kemudahan dan Allah tidak kepingin kalian memilih untuk menjalani hidup kalian dengan sulit. Kalau kalimatnya berhenti hanya di kemudahan saja, kita sebenarnya ngerti juga, udah ngerti juga kita. Paham gitu ya kita. Tapi kenapa ada kalimat opposite, ada kalimat pertentangan yang Allah sampaikan di situ. Wala yuridu bikumul Para mufasir menjelaskan dalam berbagai kitab itu bahwa pilihan untuk menjalani hidup Anda dengan mudah atau tidak, itu ada di tangan Anda sendiri. Dan Allah encourage, Allah semangati untuk Anda pilih yang mudah saja, yang mudah. Ini mudah. Kalau kamu ikuti ini, hidupmu jadi, kamu bisa menjalani hidup dengan mudah. Kalau kamu tidak ikuti, kamu tinggalkan, berarti kamu pilih menjalani hidupmu dengan sulit. Itu pilihan kamu sendiri. Pilihan Anda sendiri gitu ya. Jadi kadang-kadang begini maksud saya begini pak, maaf ya. Misalkan begini. Ini penting untuk kita masuk dulu di sini, baru nanti kita hadirkan contoh supaya skill seperti apa yang supaya hidup kita lebih mudah itu. Misalkan begini. Terjadi sesuatu pada hidup kita. Oke? Terjadi sesuatu. Sesuatu sudah terjadi di belakangnya itu apakah kita pernah berbuat salah ini itu bla bla. Oke okay lah, tapi sesuatu sudah terjadi. It happens, terjadi sekarang itu. Pilihannya dua. Anda mau menjalaninya dengan mudah atau sulit? Itu pilihan kita. Gitu. Udah, itu pilihan kita. Uh, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya itu. ya, itu ada di tangan kita pilihan itu. Oke, jadi kadang-kadang tidak semuanya itu kodarullah gitu ya maksud saya. Jadi kadang-kadang kita bilang kodarullah Ustaz. Ya, iya kodarullah terjadinya iya. Tapi responnya, itu responnya itu, 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 itu adalah pilihan kita. Bagaimana memperbaiki dan lain sebagainya itu pilihan kita. Banyak orang yang sulit keluar dari sesuatu yang sudah terjadi pada dirinya. Dia sesali, dia merasa inferior, dia merasa tidak beruntung, dia merasa khawatir, dia merasa takut, dia merasa tidak bisa lepas dari semua ini dan merasa bahkan ada yang merasa sial. Itu ya. menjalani hidup dengan sulit akhirnya itu. Padahal semua itu adalah pilihan kita. Bapak Ibu. Oke. Okay. Apa saja yang Allah sebutkan dalam ayat ini supaya hidup kita jadi lebih mudah menjalani eh, supaya kita punya skill menjalani hidup kita dengan lebih mudah ada tiga yang Allah titipkan selama kita Ramadan Bapak Ibu ya ada tiga yang pertama walituk iddah agar kalian sempurnakan bilangan puasanya nanti ini adalah cara skill untuk menjalani hidup dengan mudah ya saya pernah menyampaikan seingat saya di sini pernah menyampaikan sebelum Ramadan ya. Betapa kalau orang puasa Ramadan itu ada yang empat pekan berturut-turut penelitian di Baylor University. Saya yakin Bapak Ibu masih ingat ya mudah-mudahan ya. Di Baylor University tahun 2020 ada penelitian kalau kita puasa empat pekan berturut-turut itu badan kita memproduksi serum anti kanker yang cukup untuk kita pakai sekitar 11 bulan yang akan datang gitu ya kira-kira begitu. Ya nanti kalau Bapak Ibu berkenan boleh cari lagi ada rekamannya di, di channel apa di channel Masjid Al Ittihad. Jadi menggenapi bilangan puasa secara biologis, secara fisiologis membuat kita bisa menjalani hidup kita dengan lebih mudah. Ya kalau Bapak Ibu pengen download juga bisa jurnal penelitiannya judulnya Intermittent Fasting from Dawn to Sunset for four consecutive weeks induces anti cancer serum. Itu ya di, di, Baylor University ada penelitian itu. Itu yang pertama. Oleh karenanya kita lewati yang pertama. Yang kedua, wali tukab birullah ala mahadakum. Kenapa ini jadi bisa diidentifikasi sebagai satu dua tiga? Karena ada lam pak. Ini lam namanya. Tujuannya atau maksudnya agar bisa kamu mencapai itu apa? Gitu ya. Yang pertama walituk milul iddah. Ini sudah kita lewati. Yang kedua wali tukabbirullah ala mahadakum. Nah ini yang kedua. Agar kamu agar agar kamu punya skill untuk menjalani hidupmu dengan mudah, maka kamu harus mengagungkan Allah atas petunjuk yang sudah Dia berikan kepada kamu. Ala mahadakum. Petunjuk yang sudah Dia berikan kepada kamu. Oke, okay? Kita akan fokus di yang nomor dua ini, baru yang ketiga nanti. Walanlakum tashkurun dan agar kamu bersyukur, gitu ya. Syukur itu luar biasa. Hidup jadi lebih gampang dengan bersyukur, gitu ya. Tapi kita nggak sampai ke situ. Kita hanya ingin beri contoh yang nomor dua dulu, ya. Karena waktunya memang juga tidak banyak. Walitukabirullah alamahadakum agar kamu mengagungkan Allah. Bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuk yang sudah Dia berikan kepada kamu. Apa maksud petunjuk tadi? Apa maksud "hadakum" ini? Kembali kepada ayat awalnya, "hudalinnas", petunjuk bagi manusia, yakni Al-Quran. Nah, ini maksudnya, jadi maksudnya begini, Pak: kenapa hidup kita nggak mudah? Kenapa kita nggak mudah menjalani hidup kita itu? karena kita tidak mengagungkan Al-Qur'an. Loh, kok enggak meng mengagungkan Qur'an Ustaz? Saya baca tiap hari, baca belum tentu mengagungkan. Saya hafal Qur'an Ustaz, hafal belum tentu mengagungkan. Apa mengagungkan itu? Mengagungkan itu adalah hidup dengan Al-Qur'an, menjalani isi Al-Qur'an. Apa Ibu? Oke. Saya cepat ya sebelum sebelum kita ini uh, apa contohnya? Nah, ini salah satu contoh saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Salah satu contoh. Ini kita lompati dulu. Nah. Salah satu contoh petunjuk Al-Qur'an kepada kita dan nanti langsung ini relate kepada skill menjalani hidup kita dengan mudah adalah menghindari apa yang di dalam Al-Qur'an disebut sebagai nazgh nazgun, nun, zai dan ro. Nah, ini petunjuk Allah. Petunjuk detail. Allah tuh detail kalau kasih petunjuk Bapak Ibu ya. Detail sekali. Tadi dalam sholat subuh kita dibacakan surah Al-Isra dan uh, apa surah Al-Ahqaf oleh imam tadi ya. Surah Al-Ahqaf Al, -Ahkof, Al ayat yang ke-15. Kalau dilanjutkan ke ayat ke-16 itu setelah orang uh, mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada dia kepada dia dan kepada orang tuanya artinya menjaga hubungan kepada orang tua dan adik-adik kakaknya dia ya siblings gitu ya. nah pada ayat ke-16-nya ulaiikal ladzina taqabbalu anhum ahsana ma'amilu wa jawazu an fi ashabil jannah uh, ayat ke-16 tadi tidak dilanjutkan oleh beliau tapi kalau dilanjutkan itu ada kalimat mereka itulah orang-orang yang kami tutup mata terhadap kesalahan yang pernah mereka lakukan tutup mata diskon 100% atas dosa Anda. Boleh nanti Bapak buka, Ibu buka. Tadi surat Al-Ahqaf, surat 46 ayat 15. Lanjutkan ke ayat 16-nya. Luar biasa. Allah ampuni dosa semuanya. Bersih total. Dan Allah terima amal perbuatannya. Ula'ika lazina anhum ahsana ma'amilu. Wa natajawazu an fi ashabil jannah. Ya kan? Kita kan pengen punya diskon 100% atas dosa kan nah, Itu salah satu petunjuknya Surat Al-Ahqaf ayat 15 dan 16 Oke okay. Sekedar mengingatkan saja tadi bacaan yang indah sekali Dari imam kita di rokaat kedua Surat Al-Ahqaf Nah Pagi hari ini saya ingin sampaikan Satu petunjuk yang detail dari Al-Quran Supaya kita bisa menjalani hidup kita Supaya kita punya skill menjalani hidup kita dengan mudah Yakni menghindarkan nazgun Apa itu nazgun Bapak Ibu? Pelan-pelan ya, kita akan buka, nazgun itu disebutkan empat kali dalam Al-Quran, empat kali penyebutan dan nanti dari situ kita bisa tahu makna sesungguhnya dari nazgun. Saya sampaikan aja sebelum nanti kita pelan-pelan buka, nazgun itu adalah trik atau godaan setan yang khusus kepada kita, saat beberapa detik saja dalam hidup kita, beberapa detik saja dalam hidup ini. Jadi ini lebih luar biasa dari godaan-godaan biasa, lebih luar biasa dari godaan-godaan pada umumnya, nah, karena ini hanya pada detik tertentu saja dia goda kita itu. Ya ini kapan? Saat kita marah, saat kita emosional, saat kita kesel, saat kita kecewa, saat kita sedih, ada dorongan pingin bicara. Ada dorongan pingin bertindak. Hanya beberapa detik saja itu. Nah, saat kita marah, saat kita kesel, saat kita sedih, saat kita kecewa. Dorongan itulah. Yang berasal dari setan. Ujungnya akan kita sesali, memecah belah, merusak dan lain sebagainya. Itulah nazhun. Itulah nazhun. Gitu. Oh. Uh. Tapi saya dalam posisi yang benar nih Ustadz, saya marah karena saya benar, saya marah karena saya dizolimi, saya marah nih karena situasi ini tidak adil ini, nah, misalkan gitu ya, saya marah ini karena ada sesuatu yang tidak benar nih harus saya ngomong, betul Pak. Maka itu nanti kita buka nih petunjuk Allah nih, rupanya nazgun itu memang ditunggu betul oleh setan, kapan orang ini marah, di situ dia masuk. Kapan orang ini sedih, di situ dia masuk. Supaya orang ini bicara, ngomong, atau berbuat sesuatu. Dan akhirnya dia menyesalinya. Dia. Oke, pelan-pelan kita buka ya. Contohnya. Pada kisah Nabi, contoh yang pertama. Tadi saya sebutkan ada empat kali penyebutan ya. Jadi penyebutan pertama sebagai contoh dalam surat Yusuf, surat ke-12 ayat ke-100. Kita perhatikan kalimat Nabi Yusuf ketika beliau akhirnya berhasil menjadi orang besar. Menjadi Perdana Menteri di tempat beliau gitu ya. Di kota, di, di Mesir lah katakan begitu ya. Ah, beliau kemudian e, mengundang bapak ibunya. Bapak ibunya datang, abang-abangnya yang sepuluh juga datang. Ya, termasuk saudaranya yang satu ya ini Bunjamin. Disitulah beliau mengatakan begini. Warofaa abawaihi beliau mengangkat atau meletakkan bapak ibunya di singgah sana. Alal arshi wa sujjada, dan semua orang sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf ngomong gini ke bapaknya. Wakola ke bapaknya beliau bilang, ya abati, haza takwiluru min koblu inilah takwil mimpi yang dulu saya ceritakan kepada bapak. Sekarang terwujud. Nah, perhatikan kalimat Nabi Yusuf. Wakad ahsana bi dan Allah telah berbuat baik kepada saya, memberikan banyak kebaikan kepada saya, yakni ketika akhrojani jadi ketika saya dikeluarkan dari penjara, wajah abikum minal badui, dan Allah mendatangkan kamu, bapak, ibu, dan saudara-saudara dari kampung, orang kampung, kita bisa jadi orang besar seperti ini. Lalu, kalimat berikutnya yang saya merahin itu: mimba di... An-nazagha ikhwati. ikhwati. Setelah dulu setan berhasil memasukkan nazgunnya yang membuat saya dan saudara-saudara saya jadi berpecah bermusuhan. Mim nah, ba'di jadi Nabi Yusuf mengidentifikasi bahwa yang terjadi kepada beliau itu itu adalah provokasi setan kepada abang-abangnya saat itu terjadi di masa dulu. apa yang dimaksud Nabi Yusuf ini dijelaskan secara detail kalimatnya oleh Allah di ayat ke-8 nya. Surat 12 juga, surat Yusuf. Jadi ketika abangnya yang paling tua, ini menurut para mufasir yang paling tua, bicara di hadapan sembilan orang saudaranya. Jadi mereka bersepuluh, ya, mereka bersepuluh, yang dua ini kan ibunya sama, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Ya. Jadi Nabi Yakub itu konon punya empat istri, yang dua ini adalah Bunyamin dan uh, Yusuf. Tidak diajak Bunyamin dan Yusuf, cuma sepuluh anak. Sepuluh anak ini ngobrol, bicara, lalu yang paling tua ngomong, kalimat ngomongnya itulah kalimat nazgun. Apa ibu? Nazgun. Kita perhatikan nanti ada ada begini, uh oh, wajar dong kalau dia cemburu seperti sebagai anak gitu, ya. Nah, ini ini yang apa namanya kerjaan setan itu adalah dalam beberapa detik ketika ucapan itu disampaikan. Kalimatnya begini, izkolu dan ingatlah ketika saudara Yusuf berkata, ya para mufasir mengatakan ini yang bicara yang paling tua di hadapan sembilan orang saudaranya. Dia bilang begini, la Yusufu wa ahuhu ahabu ila abina minna. Nah, ini kalimat kekecewaan. Kecewa merasa tidak adil, dia bilang Yusuf dan saudaranya Bunjamin itu lebih disayang oleh bapak kita. Kecewa masuk setan, Nazrun. Nah, gitu. Makanya, nanti ujungnya perintah Allah di sini: skill yang Allah ajarkan supaya hidup kita lebih mudah, bukan kita nggak boleh marah. Bukan kita nggak boleh sedih, bukan kita nggak boleh kecewa, bukan kita tidak boleh mengingatkan orang, bukan. Tapi jangan lakukan itu saat marah, saat sedih, saat kecewa. Stop dulu, stop dulu, gitu ya. Kalimatnya, Pak, ya setelah setelah kalimat kekecewaan tadi, ya La Yusufu wa Aku wa Habu ila Abi Sungguh Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh Bapak kita. Lalu bertambah. Eskalasinya bertambah naik tuh ya. Ada kalimat takabur di situ dengan mengatakan wanahul usbah, Wa nahnu usbah. Padahal kita ini lebih berhak loh. Padahal kita ini lebih berhak loh daripada Yusuf. Eskalasinya bertambah tuh. Ya. ya. Awas, ini polanya saya, saya merenungi pola ini sama pak. Polanya sama dipakai oleh setan tuh. Diambil dari kekecewaan, diambil dari rasa marah, diambil dari sesuatu. Pelan-pelan dia masuk ke situ. begitu kita merasa kecewa, uh, lalu bertambah eskalasinya naik tuh. Kemudian jadi takabur. Padahal saya sudah begini loh. Padahal saya sudah berikan semua buat kamu. Padahal saya sudah berkorban banyak loh buat keluarga kamu. Kamu gak pernah mau ngertiin saya. Wanah <composer> uh, Ujungnya pak, naik lagi eskalasinya dengan kalimat judgment, penghakiman. Dengan dia mengatakan, Inna abana fidolalim mubin, sungguh bapak kita ini sudah sesat. Bapak kita sudah sesat. Coba perhatikan polanya pak ya, coba ibu ya. Kita marah misalkan. Katakanlah suami istri lah misalkan begitu ya. Atau anak lah, anak orang tua misalkan ya. Orang tuanya kecewa sama anaknya misalkan gitu ya nah awalnya kecewa tuh kalimatnya wah kecewa ini kita rasanya pengen ngomong gitu pengen ngomong sebagai orang tua nih nah itu awas hati hati itu nasgun setan itu awalnya benar dasarnya benar tapi karena sudah ditumpangi oleh setan keluarnya beda pak nah, biasanya kan ngomong begini kamu tuh kok udah disuruh begini suruh begitu udah 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 mama bilang udah ayah 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 berharap banyak loh sama kamu. Ya, misalkan gitu ya. Kecewaan tuh ya. Nah, awas, nanti pelan-pelan naik eskalasinya tuh. Padahal ayah sudah kasih semua buat kamu. Padahal ayah kurang apa sih sama kamu? Nah, itu ya. Naik eskalasinya kan? Nah, ujungnya judgment. Kamu memang gak pernah mau dengerin ayah. Ah, judgment. Itu, awas. Itu, itu bahaya nanti pak bapak ibu yang remat, remat, ya. bahkan pada sebagian kasus itu itu berlangsung selama lamanya tuh luka batinnya itu ada akan tersimpan selama lamanya Simpan selama lamanya oke pelan pelan kita masuk ya dari kalimat itu bapak ibu akhirnya di ayat kesembilannya sembilan adik Yusuf eh sembilan adik eh saudara Yusuf tadi ini yang dengerin abangnya yang paling tua bicara itu terprovokasi yang sembilan itu akhirnya mereka mengatakan ukhtulu Yusuf awit rahuhu Ardon ayo kita bunuh saja Yusuf atau kita buang dia ke tempat yang jauh supaya bapak kita jadi lebih sayang sama kita gitu ya. jadi kejadian itu rekonstruksinya adalah kalau ditarik ke belakang itu adalah Nazrun itulah yang disadari oleh Nabi Yusuf Nazgun dari setan, nazgun dari setan. Itu ya. ya. Nah, contoh berikutnya, bapak ibu ya, supaya kuat kita kasih nanti sebelum penyebutan kedua, ketiga dan keempat kata-kata nasgun. Contoh berikutnya adalah apa yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu Bapak Ibu temperamen orangnya itu. Nah, jadi bukan nggak boleh jadi orang temperamen, boleh nggak apa-apa. Nabi Musa aja temperamen, parah lagi temperamennya Nabi Musa itu. Ya. Tapi apa? Jangan bertindak saat kita marah. Jangan bicara. Tunggu dulu. Ya. Nah ini ya Nabi Musa terekam di dalam Al-Quran pernah marah dua kali pak. Yang, yang terekam ya dalam Al-Quran ini ya dua kali dan yang dikali di kedua nanti yakni ya kepada adiknya Harun ya di situ beliau sadar dan mulai bisa meredakan marahnya baru kemudian e, berbuat sesuatu tapi sebelumnya beliau marah juga yakni di ayat ke-20 ayat ke-15 dari surat ke-28 surat Al-Qasas beliau marah ketika melihat ada ketidakadilan di depan mata beliau ada yang satu dari golongan beliau, ada yang satu lagi dari golongan Fir'aun. Ini lagi berantem. Yang dari golongan beliau ini, yang dari keturunan beliau ini kalah. Terus orang ini minta tolong kepada Nabi Musa, tolong saya dong. Saat itu malam hari tidak ada orang lain. Ya karena kalimatnya wadah Madinah ala hini min ahliha. Dia masuk ke kota itu ketika semua penduduknya lagi tidur. Berarti kan malam nih, nggak ada orang, nggak banyak orang lihat terjadi perkelahian yang satu dizolimi oleh yang lain. Yang dizolimi ini dari kalangan beliau. Ya. Kemudian dia orang yang dizolimi ini minta tolong kepada tolong saya dong, tolong saya. Ah. Nabi Musa marah di situ. Marah Nabi Musa. Lalu oleh beliau dipukul orang yang menzolimi tadi. Ya, kita perhatikan bagaimana ini kelihatannya benar. Gitu ya. Dipukul orang yang menzolimi oleh Nabi Musa. Rupanya Berarti Musa ini orang yang luar biasa, secara postur, secara badan gitu ya, dan mungkin juga punya keahlian tertentu dalam hal bela diri. Sekali pukul mati orangnya, Pak. bapak ibu. Sekali hajar mati itu orang itu. Nah, disitulah beliau kemudian setelah matinya orang tadi itu di ujung ayat ini beliau mengatakan, Kolah hazamin amalis syaiton. Kata beliau, ini kerjaan setan ini. Ini hazamin amalis syaiton. Innahu adu mubin. Sungguh setan itu adalah musuh yang menyesatkan manusia dan betul-betul musuh yang nyata bagi manusia. Nah, padahal awalnya benar. Awalnya benar. Cuma karena mengikuti marah tadi itu dilampiaskan gitu nah, begitu mati baru sadar. Oh, amali syaitan. Ini kerjaan setan ini. ini. Oke. Yang kedua kali beliau pernah marah dan di sini ada kalimat nanti sedih, marah dan sedih beliau tuh. Pada surat ke-7, surat Al-Araf ayat ke-150. Jadi singkat cerita, beliau dipanggil oleh Allah, ya turun wahyu, beliau harus ke bukit e, tertentu, ya dalam hal itu dinamakan bukit judi dan lain sebagainya atau e, apa? E, Gunung Tursina dan lain sebagainya. Ada beberapa pendapat. Tapi beliau dipanggil oleh Allah. Beliau pergi selama 40 hari. Sebelum pergi, beliau titipkan kaum Bani Israel. Umat beliau beliau titipkan kepada adiknya Harun. Dan ini adalah Bani Israel, umat beliau yang baru saja lolos dari kejaran Firaun, baru saja laut terbelah kepada mereka. Bayangin, laut kebelah gitu kepada mereka. Mereka lolos dari kejaran Firaun, mereka lihat di depan mata mereka, Firaun tenggelam, mati, mati tenggelam. Baru saja itu terjadi kepada mereka. Lalu kemudian nah, Nabi Musa dipanggil oleh Allah. Kemudian Nabi Musa titip kepada adiknya Harun. Tahu-tahu setelah 40 hari Nabi Musa kembali kepada kaumnya. Beliau melihat kaumnya sudah kembali menyembah berhala. Dalam hal ini anak sapi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah beliau marah sekaligus sedih. Kalimatnya. Walamma roja'a Musa ila qawmihi. Ghadbana, ghadb itu artinya marah, asifan dan sedih. Marah dan sedih. Beliau itu. Nah, kalau kita renungi lagi-lagi wajar. Kayaknya gitu ya. Memang dasarnya benar. Beliau marah, sedih lihat kaumnya kembali lagi menyembah ee, berhala padahal tadi sudah melalui satu kejadian yang luar biasa, baru ditinggal 40 hari sudah kembali lagi jembah berhala. Ghadbana asifan. Beliau marah dan sedih. Dia melihat itu semua. Nah, kemudian kolabi sama kolak tumbuh di mimbar ini. rabbikum. Beliau marah kepada adiknya. Kata beliau, apakah kamu ingin mendului uh, Tuhan? Kira-kira begitu ya. Wa al kol al Kemudian beliau lempar itu, pak. Ya, Taurat. Ya, tulisan Taurat. Ya, lauh tulisan Taurat. Beliau kan dapat wahyu ya. Kemudian ditulis di lembar-lembar itu. Lembar-lembar itu beliau pegang. Ya, Nah saat marah itu beliau lempar, Pak. dilempar. Kalau sekarang mau ngebayangin betapa temperamennya Nabi Musa itu, bayangin orang kalau lagi marah, dia pegang Quran nih. Begitu marah dilempar Quran. Segitu temperamennya itu Nabi Musa itu. Wa alqal alwah. Wa bi ra'si akhi yajruhu ilaihi kemudian beliau tarik jenggot Nabi Harun itu adiknya itu, yajruhu ilai tarik ke arah beliau nih, mau beliau hajar juga nih. Mau dihajar juga Pak, Bapak Ibu. Yeah. Disitulah kemudian Nabi Harun mengatakan kata-kata yang kemungkinan besar membuat Nabi Musa sadar. Kata Nabi Harun begini, Kola bina umma, Kola bina umma, Wahai anak ibuku, Kata Nabi Harun itu, luar biasa kalimatnya itu ya. Wahai anak ibuku. Jadi boleh juga kita ambil ini Pak, jadi satu pelajaran. Kalau, Adik, kakak, kita marah itu boleh kita pakai kalimat, wahai anak ibuku, <laughs> wahai anak ibuku, itu, itu artinya kan, eh, kamu sama saya nih, dari satu rahim yang sama, <laughs> kolabna, umma, nah, inal, afuni, wakadu, yak, kaum kita menganggap saya nih lemah, dan hampir mereka mau membunuh saya, wakadu, yak, tulu, maka jangan biarkan mereka ketawa ngelihat kamu mukulin saya. Dan jangan jadikan saya orang yang zolim. Kata Nabi Harun kepada saudaranya ini. Kepada abangnya. Disinyalir Nabi Musa itu adalah abangnya. Bapak ibu yang Allah. Gitu ya. <kulabna> umma, wahai anak ibuku. Gitu ya. Rupanya itu membuat Nabi Musa sadar. Tidak lagi mengulangi apa yang beliau pernah ulangi dulu. Eh, pernah beliau lakukan dulu. Yaitu pukul orang, mati orangnya. Bayangkan seandainya Nazgun ini beliau lampiaskan. Selesai kali ini mungkin tidak akan ada eh, jalan kembali lagi. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjut ayatnya 151 152 153 sampai 154. Sampai di 154. Wa sakata ammusal alwah. Ketika marah Musa sudah reda, sudah turun sudah turun marahnya, sudah diam marahnya itu. Nah, sakata, ini kalimat yang sama, uskut, uskut itu artinya diam, Pak. Gitu, diam. Jadi marah tuh adanya di sini itu ya, di dalam pikiran kita, dalam otak kita. Ketika dia sudah diam, wala masakata amsal ghadabu akhzal alwah. Beliau ambil lagi lauh-lauh yang tadi, lembar-lembar yang tadi sudah beliau lempar itu. Nah, ada kalimat menarik begini. Wafinus khotihah Hudan warahmatan li dan barulah di situ kira-kira kalimatnya barulah di situ Musa bisa melihat petunjuk dan kasih sayang Allah yang ada di dalamnya kalimat ini bukankah petunjuk dan kasih sayang Allah itu memang ada sebelumnya tapi kalimat uh, melihat petunjuk dan kasih sayang Allah itu baru Allah tempelkan bersamaan dengan kalimat setelah redanya marah Musa ingin menunjukkan kepada kita pelajarannya bahwa kita nggak bisa lihat petunjuk, kita nggak bisa lihat kasih sayang Allah saat kita marah. Nggak bisa. Itu. Ya. Dalam beberapa detik itu, ya nggak bisa. Nah, setelah reda baru kita bisa lihat, baru bisa kita melihat solusinya, baru kita bisa melihat jalan keluarnya Hudan, warahmatan, lillazinahum lirabbihim, Ya, yang Allah berikan kepada orang-orang yang takut terhadap Eh, makom tuhan Tuhannya atau takut takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, okay. secepat saya cepat terakhir tentu saja contoh yang juga Allah abadikan di dalam Al Qur'an yakni Nabi Yunus Alaihissalam. Ini kalimat luar biasa. Nabi Yunus itu pak, ya bapak ibu. Dalam surat as sofat surat ke-37, mulai dari ayat 139 sampai 144. Yang menarik itu, Nabi Yunus itu kisah Yunus ini diawali dengan kalimat begini, wa inna Yunus salaminal mursalin. Sungguh Yunus itu adalah rasul. Artinya apa? Allah ingin Allah ingin sampaikan kepada kita, Yunus tuh rankingnya tinggi. Awalnya rankingnya tinggi di hadapan kami, seorang rasul. Tapi kemudian sesuatu terjadi kepada beliau, yakni beliau mengikuti amarahnya, ya mengikuti amarahnya. Lalu apa? Beliau diundi apa namanya dalam sebuah perahu beliau termasuk yang dapat undian kita perhatikan pada ayat 103 142-nya ya 142-nya ya, ada kalimat begini ya fal taqamahul hud beliau ditelan oleh ikan besar ya mungkin saja paus kan ada paus yang segede masjid ini itu ya ditelan oleh paus hud hud itu ikan yang besar Wahua mulim dan dia dalam keadaan tercela. Bapak Ibu. Saat ditelan oleh perut ikan itu beliau tercela. Padahal diawali dari ayat 139 ini rasul, ini seorang rasul. Maksudnya pelajarannya buat kita seorang rasul saja. Kalau mengikuti nazgun minas syaiton tadi itu. Yakni mengikuti marah dan bertindak saat marah tadi. Padahal marahnya pun benar, wajar juga marahnya itu. Nah, beliau akan menjadi tercela. Itu Rasul loh ya, apalagi kamu. Kita nih, apalagi saya. Siapa saya? Rasul aja begitu, apalagi saya kan gitu kira-kira. mulim, -kira. dia dalam keadaan tercela. Nah, kalimat berikutnya menarik itu, kalimat Allah, "Falaula seandainya dia bukan termasuk orang yang banyak bertasbih memuji Allah, beliau bertobat dalam perut ikan itu dan memuji Allah, ya. Seandainya beliau tidak begitu, ada kalimat terakhirnya di ayat 144, la <tutu> tafi batnihi ila sungguh-sungguh dia akan tetap tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Padahal Rasul, padahal marahnya juga benar, <tut> karena hal yang benar. Umatnya udah didakwahi, udah diberikan segala macam cara, sudah di apa, sudah dilakukan semua hal oleh Nabi Nabi Yunus alaihissalam. Tapi kemudian umatnya tidak mau membelakangi beliau, merendahkan beliau, gitu ya. Umatnya ini akhirnya beliau pergi dalam keadaan marah. Quran surat 21 ayat 87 kalimatnya izahaba mughadiban. Ingatlah Zunun atau Yunus ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Marah, Pak. Jadi saat marah itu seman sebentar saja, jangan ambil tindakan. Nanti kalau kita ambil tindakan, kita yang salah. Gitu. Jangankan kita Rasul saja menjadi tercela gara-gara mengambil tindakan saat beliau marah. Harusnya gimana? Tunggu dulu sampai marahnya reda, baru kita ambil tindakan. Bukan gak boleh ngomong, bukan gak boleh mengingatkan, bukan tidak boleh memberikan e, petunjuk, bukan. Tapi jangan saat marah marah, sedih, kecewa, sama ya. Tadi sedih, Nabi Musa sedih gitu ya. Begitu juga apa saudaranya Yusuf juga sedih juga gitu ya. By the way, saya belum tadi maaf, saya belum jelasin. Saudaranya Yusuf itu, Pak, Bapak Ibu, juga bukan orang biasa. Mereka adalah anaknya Nabi, juga cucu dari Nabi, bahkan cicit dari Nabi. <laughs> jadi, jadi, tiga keturunan ke atas Nabi semua itu. Bapaknya Nabi Yakub, kakeknya Nabi Ishak, buyutnya Nabi juga. Ya ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi nggak mungkin ini anak nggak dididik oleh bapaknya, kakeknya, buyutnya nggak mungkin. Keturunan Nabi gitu. Nah tapi rasa sedih tadi itu, uh, disitulah masuknya setan. Coba ibu yang dirahmati Allah. Oke ya. Nah dalam kasus Nabi Yunus, wazanun izahabah ala nakdiro alai. Dia merasa, ketika marah itu dia berfikir bahwa kami tidak akan menyulitkan dia. Nah, jadi maksudnya ketika anda marah, kalau anda lakukan sesuatu berikutnya akan segera datang kesulitan dalam hidup anda. Tadi Allah sampaikan yuridullah yusra. Allah pengennya kamu menjalani dengan mudah, jangan dengan sulit. Gitu ya, di kalimatnya Nabi Yunus pak, Rasul. Fazona ala Nakdiru alai. Dia berpikir Nabi Yunus saat marah itu berpikir kami tidak akan menyulitkan dia. Nah, akhirnya terjadi kesulitan sempit ya, menyempitkan kalau kalimat eh, sini menyulitkan. Fana Adah Fizulumat Untungnya Nabi Yunus itu bertobat doa kepada Allah. Tapi kalau nggak doa pak itu dalam berbagai kitab tafsir disebutkan di dalam perut ikan itu bukan enak panas. Sampai kulit beliau itu terkelupas semuanya. Saya dulu waktu SMP, SMA tuh senang baca novel. Salah satu novel yang saya senang baca, saya baca dekat tebal sekali. Judulnya Moby Dick. Moby Dick. Saya ingat sekali Moby Dick itu adalah tentang anu, apa namanya pemburu paus, ikan paus. Ikan paus itu diburu karena di dalam ikan paus itu, di dalam perut ikan paus itu ada minyak. Dulu minyak itu tidak tidak ditemukan di 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 tidak digali dulu tuh. Tapi dari ikan paus, untuk lampu, untuk apa tuh, mereka memburu paus. Ya. Nah, makanya ketika kita baca dalam berbagai kitab misalkan Al-Bidayah wa Nihayah bahwa Nabi Yunus di dalam perut ikan itu terkelupas kulitnya. Ya, sangat masuk akal. Kenapa? Karena ada minyak yang panas tadi itu di dalam perut ikan paus itu. Gitu. Nah, seandainya beliau tidak tobat, dia akan di situ selama lamanya sampai hari kiamat, sampai hari kiamat loh ya, <ganti> hari kiamat. Nah, kemudian beliau bertaubat beliau mengatakan, Fanada Allah ilaha ila anta, Subhanaka, ini Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau, saya yang zolim Kenapa kok beliau mengatakan saya yang zalim? Karena beliau mengikuti nazgun binasyaiton tadi itu. Nazgun binasyaiton beberapa detik doang, cuma beberapa detik saja naiknya marah oke terakhir saya cepat jadi penyebutan Nazgun itu yang pertama tadi dalam surat Yusuf yang, yang berikutnya dalam surat Al-Isra ayat 53, ini juga kalimat luar biasa eh, agak beda dari kalimat yang lain dan ini punya strata yang lebih tinggi juga dalam kalimat perintah karena fiil amrnya kepada Rasulullah wakul katakanlah wahai Muhammad, wakul jadi gini kan kalau saya, kalau Allah kasih perintah ke kita, memang perintah itu buat kita. Tapi cara ini, ini agak beda. Allah perintahkan kepada nabinya untuk mengatakan kepada kita, padahal yang baca itu kita juga, gitu loh. Ya, artinya ini stratanya lebih tinggi. Wakul katakan wahai Muhammad li ibadi kepada hamba-hambaku. Ayakul nah, Ay latihi ahsan hendaklah dia memilih kata-kata yang lebih baik. Apa yang dimaksud yang lebih baik? Yang tidak mengandung nazgun, Tahunya dari mana lanjut kalimatnya Inna shaitana yan Bainahum Karena setan selalu akan memasukkan Nazgun untuk memecah belah mereka semua Gitu ya Inna shaitana kanalil insani adu wa mubina Karena sungguh setan itu selalu menjadi musuh Yang nyata bagi manusia Itu yang kedua penyebutan ketiga dan keempat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Nazgun itu kalimatnya Hampir identik Sama yakni dalam surat ketujuh surat Al-Araf ayat ke-200 dan surat Fusilat ayat 36. Ya. Hampir sama, bedanya cuma dikit saja. Yang atas surat ketujuh ayat 200, ini menunjukkan bahwa, ini saya harus sampaikan, ini menunjukkan bahwa persoalan ini penting sekali. Sampai-sampai Allah punya dua ayat yang identik sama, cuma berbeda sedikit saja untuk mewarning kita. Peringatannya itu sampai dua kali. Dua kali penting. Kelihatannya mungkin sepele, marah saat beberapa detik itu. Ngomong saat marah, bicara saat marah. Kelihatannya sepele, tapi enggak. Kalimatnya begini. Wa imma zaghunna ka fasta Di bawah juga sama kalimatnya. Wa imma zaghunna ka fasta Sampai sini sama. Bedanya cuma ujungnya aja dikit. Kalau di atas. Innahus sami'ul Sungguh dia maha. Uh, dan apabila setan Datang dengan nazgunnya kepada kamu. Tadi sudah kita bahas nazgun itu apa. Maka segeralah berlindung kepada Allah. Fastaiz billah innahu sami'un alim. Sungguh dia maha mendengar dan maha mengetahui. Kalau di bawah. Wa imma yadzagun nakamina syaitanin <tanya> <tanya> nazgun. Fastaiz billah innahu huwas sami'ul alim. Bedanya cuma huwas saja. Innahu <tanya> <tanya> huwas <tanya> sami'ul alim. Jadi setan pasti datang kepada kita. Membawa nazgun dan itu hanya beberapa detik saja saat kita marah, kesal dan lain sebagainya itu segeralah petunjuk Allah. Nah, ini petunjuk ya. Segeralah ta'awuz a'udzu billahi A'udzu billahi Ada yang tanya begini, Ustaz, saya kalau lagi marah gitu terus saya langsung istighfar aja. Astagfirullahalazim. Boleh nggak? Boleh juga. Tapi beda dengan ta'awuz. Dengan ta'awuz itu bu, pak ya. Kalau kita melapaskan, a'udzubillahimidasyaitanirajim. Kita langsung diingatkan bahwa ini perbuatan setan ini. Itu. Jadi kita langsung sadar, oh ini perbuatan setan. Tahu itu nah, cuma harus saya sampaikan, jangan sampai uh, dengar dari mana nih kamu begini, dari pengajiannya Ustadz Doni gitu ya. Jangan sampai kalau lagi ada kalau orang lagi bikin kita kesel, lagi di depan hadapan kita, misalkan bapak ibu, suami istri lagi berantem, misalkan gitu ya. Jadi, jangan jangan kenceng kenceng tausnya itu ya, harus diingetin. Jangan kenceng nanti begitu lagi ngeselin, auzubillahiminasyaitonirrojim, orangnya tambah marah gitu, dalam hati saja. Dan kalau ditanya, kok kamu begitu amat? Uh, saya abah habis dengar pengajian Ustadz Doni gitu, ya, nanti saya yang disalahin. Gak maksud saya bapak ibu yang dirahmati Allah, di dalam hati kita bisa auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini perbuatan setan ini. Redakan dulu sebentar. Redakan saja dulu sebentar. Setelah itu baru kita bicara. Isi bicaranya mungkin sama, Pak. Isi bicaranya mungkin sama, tapi karena muatannya beda itu sampainya beda deh. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, terakhir saya pengen kasih contoh betapa banyaknya kasus Menariknya kasus-kasus ini kalau ditelusuri semua, ini di Bekasi, ya, dekat sama kita kan, sini tahun 2022. Ya. Pedasnya kata-kata berujung petaka, istri dibunuh oleh suaminya. Begitu juga di Malang, suami bunuh istri karena ucapan juga. Begitu juga di Goa, begitu juga di Aceh Selatan. Bahkan bukan cuma istrinya, tapi abang kakak dan adik iparnya, total empat orang dia bunuh. Bapak Ibu. Begitu juga di Singkawang, Kalimantan Barat. Gitu ya. Begitu ditelusuri, Begitu ini menarik, ya, menurut saya. Begitu ditelusuri dalam fakta persidangan itu terungkap, si pembunuh ini, suami ini, itu kesel sama omongan istrinya. Begitu ditelusuri, apa sih omongannya? tuh Apa sih, gitu ya? Kan rata-rata nah, sama Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sesuatu yang memang sebetulnya isinya benar isi omongan si istri ini benar gitu ya. Nah, misalkan dalam beberapa contoh itu ya. Ini yang menarik itu yang ah ini. Nah, di, yang di Bekasi Barat nih, tahun 2022. Baru ya baru-baru Covid lah kira-kira ya. Nah, suaminya eh, PHK, ter-PHK. Nah, terus istrinya mungkin ingin memberi semangat kepada suaminya gitu ya. kira-kira nah, omongannya begini. Saya, saya membaca artikel ini gitu ya. Kira-kira omongannya begini. Kamu tuh kamu tuh kerja kayak orang lain juga di PHK kok, tapi bisa kerja. Kita kan punya anak, anak kita kan harus makan. Kamu kan kepala keluarga. Coba, kalau kata-katanya datar begitu kan nyampainya beda pak ya. <toyata> tapi saat kejadian pasti kata-katanya nggak datar begitu. Ya, yeah. ada ketambahan emosi di situ. Kamu tuh kerja kek. Orang lain juga kena PHK kok, tapi orang lain kerja, nggak duduk-duduk aja di rumah. Kamu kan kepala keluarga, kita punya anak loh, harus dikasih makan. Nah, kan beda jampenya. Padahal kata-katanya sama. Tapi ketika disampaikan dengan muatan nazgun tadi, jadinya luar biasa dampaknya. Tuh. <laughs> gitu kan? padahal isinya benar. Si istri tadi tuh benar isinya. Nggak, nggak bisa kita menyalahkan karena dia khawatir karena dia takut ini gimana nanti anak kita makan apa kontrakan belum bayar listrik dan lain sebagainya cuma karena ditumpangi oleh setan itu kalimat ya maka yang nyampe itu berbeda akhirnya pecah menariknya lagi semua yang ditanyai di persidangan ini mereka menyesal saya menyesal waktu itu saya kalap marah gelap mata dan lain sebagainya ah itulah nasun itulah Nazgun. Nah ini yang parah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kemudian kata-kata Nazgun itu tersimpan sebagai trauma kepada anak-anak kita dan lain sebagainya gitu ya. Kadang-kadang orang tua tanpa sadar bilang, kamu tuh mau jadi apa kalau kayak gini, mau jadi gembel kamu. Ayah nih dulu seusia kamu udah bisa cari duit tau gak. Kamu sekarang cuma hambur-hamburin duit aja kamu. Kamu pikir duit nih turun dari langit apa kata-kata kayak gitu ditambah dengan emosi segala macam ditambah dengan wah itu akhirnya luka batin trauma ya dan itu tersimpan amat lama tapi yang dirahmati Allah inilah salah satu petunjuk yang Allah berikan kepada kita skill supaya kita bisa menjalani hidup kita dengan lebih mudah mudah mudahan kita bisa mengambil skill ini dan insya Allah dengan itu hidup kita kita bisa menjalaninya dengan lebih mudah Walaupun tidak berarti kehidupan kita jadi lebih mudah, ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Silahkan, mungkin kalau ada yang bertanya, bila kita wal daya, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi jamaah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mohon pencerahannya. Tadi kemarahan itu sebenarnya memang ada juga karena godaan setan. Sementara di Anisa 76 itu dinyatakan sebenarnya godaan setan itu lemah. Namun kenapa terjadi? Apakah karena nafsu kita yang menyambut itu sehingga kita tidak mencari kambing hitam? Oh ini karena kami dikuda setan Iya ya. Nah, sekarang bagaimana menjaga nafsu tersebut, Pak Ustadz supaya kita tidak terkuda syaitan, yang akhirnya timbul satu penyesalan. Iya. Terima kasih, Ustaz Terima kasih, Pak. Iya. Jadi memang setan itu akan datang kepada kita dengan ini, dengan nafsun ini. Cuma sekarang kita tahu ada cara tadi, yakni berlindung kepada Allah, e, taawuz bisa kita lafazkan bisa juga dengan kita uh, menswitch atau mengubah dalam pikiran kita ini uh, rasa takut kepada Allah jadi geser dulu ya Jadi kalau kemarin saya bilang di pengajian ibu-ibu Wah ramai itu ada sekitar 300-an orang di PKK di kota Tangerang ada ibu-ibu yang bilang begini saya bilang itu Boro-boro ingat Ustadz kalau marah katanya. Gitu ya. Boro-boro ingat. Boro-boro ingat ta'awus. Boro-boro ingat wudhu. Boro-boro ingat sholat dan lain sebagainya gitu ya. Nah saat itulah kita berlatih bu, Bapak Ibu. Berlatih. Latihannya di mana? Latihannya tuh saat kita ada marah-marah kecil. Sekarang nih mulai sekarang itu. Marah kecil misalkan orang kita di jalan kita dipotong misalkan gitu ya mungkin kita nggak nggak bicara tapi di sini kita tuh Nah, latihan. Nah, rojiim. gitu ya. ya nanti lama-lama setelah kita terbiasa, istilahnya sirkuit otak kita jadi fire and wire gitu, jadi nyala dan akhirnya nyambung, akhirnya kita punya memori tentang itu. Nah, berikutnya nanti saat terjadi marah yang mungkin lebih besar, kita sudah punya uh, kebiasaan itu. Jadi lebih mudah. Nah, jadi memang harus dibiasakan. Nah, jadi Uh, terhadap marah-marah kecil, mari kita uh, apa jadikan dia sarana, alat, latihan supaya kemudian kita punya kebiasaan untuk menghadapi marah-marah yang lebih besar. Ya, demikian Pak kira-kira. Baik, ada lagi jamaah yang ingin bertanya? Jika ada boleh. Hati. Baik, terima kasih. Ibu, Bapak, Bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua tinggal sekarang bagaimana kita melakukannya masing-masing dalam kehidupan kita mudah-mudahan Allah bimbing kita Allah mampukan kita berlindung kepada Allah dari nasgun yang hanya akan kita sesali di kemudian hari ini kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis Bismillahirrahmanirrahim Subhanaka Allahumma bihamdika alla ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh maaf bapak ibu saya tambahkan sedikit ya maaf ya saya tambahkan sedikit Doa kafaratul majelis itu, itu juga latihan Pak. Karena kafaratul majelis itu sebetulnya sejatinya bukan doa penutup majelis. Oh, udah kelar nih, ayo kita tutup. Bukan cuma itu makna filosofisnya. Kafaroh itu artinya membayar. Membayar kesalahan kita selama di majelis ini. Makanya kalimatnya Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika. Seperti Nabi Yunus. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyadu Allah ilaha illa anta. Astaghfiruka. Saya bermohon ampun kepada engkau ya Allah. Kenapa? Karena mungkin selama majelis itu saya ada sesuatu yang tidak behave, behave, tidak patut. Baik itu dalam gerakan atau apa, -apa atau bahkan dalam pikiran saya. Maka kafarohnya adalah kita mohon ampun kepada Allah. Kafaroh. Ya, mohon ampun. Itu juga latihan. Maksud saya latihan untuk kita terbiasa punya sirkuit cara berpikir untuk langsung berlindung kepada Allah. Jadi berlindung kepada Allah dari kesalahan kita selama jalannya majelis. Karena dalam majelis itu kan dibacakan ayat Allah, dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis-hadis Nabi SAW gitu ya. Nah, saking tingginya itu ayat-ayat Allah dan hadis Nabi SAW, mungkin boleh jadi kita melakukan sesuatu yang salah. Entah itu cara kita berpikir, entah apa, entah apa dan lain sebagainya. Nah kita minta kepada Allah untuk kafaroh dibayarkan, berlindung kepada Allah dari itu. jadi kalau itu bisa dipahami Pak, setiap kali kafaratul majlis kita pahami. Oh iya saya berlindung kepada Allah bahwa saya bisa, saja, bisa saja salah selama majlis ini. Baik itu dalam pikiran saya dan lain sebagainya. Maka saya berlindung kepada Allah. Itu bisa jadi sarana latihan kita untuk berlindung kepada Allah juga saat kita marah. Itu maksud saya. Ya. Oke, okay, jadi kita ulangi lagi ya doanya tadi belum tuntas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wabihamdika. an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.